Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para sahabat Leslar dimanapun kalian berada, selamat pagi dan selamat berjumpa kembali bersama Mimin tentunya di channel YouTube Leslar Al-Fatih. Kabar dan info menarik terbaru dan terhangat seputar Lesti Kejora dan Rizky Billar. Bagi para sahabat yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk selalu mendukungnya dengan cara menekan tombol like, subscribe, dan komen, serta bunyikan tanda lonceng notifikasi. Tujuannya agar para sahabat tidak ketinggalan informasi selanjutnya. Oke, para sahabat Leslar, mengawali pada jumpaan kita di pagi hari ini. Happy weekend untuk kita semuanya ya. Masya Allah, seneng banget untuk kabar pertama datang dari unggahan para fans dari Bunda Yanti Manix ya, yang mengunggah postingan Papa Rizky Billar dan Bunda Lesti Kejora saat di panggung Indosiar dan menerima penghargaan di Indonesian Dangdut Award 2024. Di mana ada kata-kata dari Papa Rizky Billar untuk Bunda Lesti Kejora yang bikin kagum dan bahagia. Tadinya Kakak Rizky Billar ini tidak pede ya untuk mendirect video klip lagu Angin. Hanya saja Bunda Lesti Kejora selalu memberikan motivasi, support, dukungan untuk Kakak Rizky Billar. Kakak Billar, ayo katanya Kakak Billar aja yang mendirect video klip lagu Angin ini. Bunda Lesti Kejora sangat yakin ya bahwa Kakak Rizky Billar ini bisa gitu ya mendirect video klip ini. Dan Papa Rizky Billar langsung memberikan sentuhan-sentuhan ya di lagu Angin ini dan menjadi sutradara yang benar-benar luar biasa. Puas banget ya, bangga menjadi salah satu yang ikut andil di lagu Angin ini, Masya Allah. Dan akhirnya mendapatkan penghargaan, dan ini layak ya. Papa Rizky Billar layak untuk mendapatkan penghargaan ini karena memang di video klip ini keren banget, keren, super duper keren banget. Kemudian juga tidak hanya Kakak Rizky Billar yang selalu berterima kasih kepada istri tercinta, Bunda Lesti Kejora pun selalu mengucapkan terima kasih kepada sang suami. Ini pasangan yang selalu support system, saling mengisi, kemudian saling menutupi kekurangan mereka masing-masing dan saling menghargai kelebihan mereka masing-masing. Keren banget ya. Dan tak lupa juga nih para sahabat, ada momen saat Bunda Lesti Kejora mau nyanyi nih, kayaknya mau opening gitu ya guys ya. Bunda Lesti Kejora terlebih dahulu membungkukkan kepalanya. Meskipun lagi hamil nih, Bunda Lesti Kejora keren banget nih. Langsung tersorot kamera ya para sahabat. Semuanya pada berdiri. Kita lihat Bunda Lesti Kejora langsung membungkukkan. Ini tanda penghormatan kepada para senior dan para penonton juga. Dan Masya Allah, ternyata responnya sangat luar biasa ya, dari netizen, dari warganet juga, dari para fans apalagi ya. Wajar Lesti Kejora ini mendapatkan apresiasi yang sangat luar biasa karena attitude-nya number one guys. Ini artis yang selalu mengedepankan attitude ya. Kemudian banjir komentar ya dari akun Instagram kami.175. Masya Allah, Bunda memang the best banget. Attitude-nya love-love ya, gak salah mengidolakan anak ini dari tahun 2014 sampai sekarang. Sudah jadi ibu dan istri ya, semoga tetap attitude-nya nomor satu ya Bunda ya. Inner beauty-nya itu loh mahal banget. Kemudian ada komentar dari Sri Sularesi. Diva dangdut sukses kaya raya berprestasi, suami ganteng bertalenta pula. Anaknya berprestasi juga, istri yang baik, anak dan menantu yang baik. Bunda keren banget, tetap rendah hati ya Bun, luar biasa, Masya Allah.
Senang banget ya, kita bangga gitu mempunyai idola seorang Lesti Kejora yang selalu membumi. Dari awal karirnya ia merintis ya, sampai sekarang menjadi sang diva. Mereka itu banyak banget yang bilang kalau Lesti Kejora ini tidak pernah berubah. Dari awal attitude-nya tetap number one. Sopan santun Dedek Lesti nggak diragukan lagi, selalu merendah meski dia tinggi. Justru itulah yang membedakan Lesti dengan yang lain. Nggak mau ngebalas setajam apapun hujatan orang. Namun ada aja yang masih nyinyir terhadap Lesti Kejora. Tetap membumi ya bunda, walau bunda Lesti Kejora sudah melangit. Idola kita yang satu ini emang luar biasa, the best banget. Kita doakan ya, mudah-mudahan Bunda Lesti Kejora ini selalu diberikan kebahagiaan, kesehatan, dan pastinya dijauhkan dari orang-orang yang iri ya. Karena masih aja ada segelintir orang-orang nih yang mau menjatuhkannya. Semoga keluarga Leslar dan si Utun selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dan dijauhkan dari orang-orang yang berniat jahat. Amin ya robbal alamin. Kemudian juga Mimin ada informasi langsung dari Lesti Lovers Bandung. Ini meskipun love post ya para sahabat, Lesti Lovers Bandung dan Lesti Lovers Indonesia di acara IDA 2024 kemarin di Indosiar, ternyata banyak yang hadir juga kakak-kakak Lesti Lovers dan kakak-kakak Leslar Lovers. Terima kasih banyak ya, suaranya paling kenceng. Pokoknya untuk kakak-kakak Lesti Lovers, kakak-kakak Lesti Lovers dan Belovers juga, semoga selalu sehat ya kak ya. Semoga selalu berkah rezekinya, amin. Kita salvok sama captionnya kakak Rizky Bilar ya. Kami menerima penghargaan ini secara kebetulan di tanggal 24. Tepat monseri Leslar yang ke 51 bulan. Terima kasih sekali lagi untuk yang sudah voting ya. Masya Allah tuh ya, kakak Bilar dan bunda Lesti mengucapkan terima kasih banyak kepada semua yang sudah mendukung karya-karya mereka. Alhamdulillah tepat di tanggal 24 mereka mendapatkan hadiah 7 piala dari 6 kategori. Teruslah semangat berkarya ya. Insya Allah kami akan selalu mendoakan dan mensupport kalian. Dan sepertinya harus dibuatkan gedung deh khusus buat menyimpan koleksi penghargaan ya. Masya Allah, alhamdulillah. Kemudian juga ada unggahan terbaru dari Bunda Lesti Kejora dan kakak Rizky Bilar ya. Dari 2 hari yang lalu baru diunggah guys foto ketika mereka di Indosiar ya, dan menerima 7 piala dari 6 kategori. Masya Allah, udah lama banget baru dipost ya. Begitulah kalau Leslar. Ada sebuah kalimat caption yang dituliskan, terima kasih buat Indonesian Dangdut Award Indosiar. Terima kasih juga untuk yang selalu support dan doa baiknya kepada kami. Semoga kami bisa lebih baik lagi dalam berkarya dan memberi manfaat kepada halayak dengan segala keterbatasan yang kami punya. Kemudian ada komentar dari kakak Rizky Bilar, secara kebetulan juga nih tanggal 24 ya kami dapat penghargaan berbarengan dengan Monseri Leslar. So this is for you guys. Saking bahagianya ya, Masya Allah kita Leslar borong piala nih. Selamat, congratulations sekali lagi buat Leslar family. Dan terima kasih banyak juga untuk para fans yang udah mendukung, mensupport dan memvoting karya-karya dari Lesti dan Rizky Bilar. So sweet banget ya Papa Bilar, sukses terus buat kalian dan untuk kita semua juga. Salam sehat ya untuk kita semua, Masya Allah. Kemudian Mimin juga ada kabar dari alumni The Academy dan Lida. Ini lagu terpopuler versi kenaikan viewers dalam seminggu, di mana lagu Lesti, Nasar dan Ungu, UDBB ya, udang di balik batu guys, mencapai viewers ya dan menempati posisi pertama dengan viewers yang keren banget kurang lebih
1.411.150 viewers. Tuh, keren banget kan? Kemudian diunggah juga oleh akun Jago Dangdut Top 10 Dude This Week edisi tanggal 25 Oktober 2024 kemarin. Lagu Udang di Balik Batu, Ungu, Lesti dan Nazar berada di posisi pertama, guys. Ku tak mau lagi kau tipu, tak mau lagi kau sentuh, nyatanya cintamu palsu. Sampai hafal dan pengen joget terus ya di lagu ini. Kemudian juga kita salvok juga sama unggahan para kakak-kakak Magic Five ya. Tuh gemes banget katanya sama Abang L. Dan jangan lupa juga akan ada program di Mentari TV spesial ulang tahun Mentari TV yang kedua ya. Pilih program Mentari TV favoritmu pastinya. Abang L The Explorer ya guys ya. Dan Mimin juga ada informasi langsung dari asistennya Lesti Kejora, di mana Kak Tian mengunggah postingan saat Bunda Lesti Kejora lagi off cam ya para sahabat. Kemarin ternyata OTW-nya OTW syuting, lagi hamil tapi masih tetap semangat ya Bunda ya. Ini lagi nyetok sinetron terbarunya Bunda Lesti Kejora. Nah, di sini Bunda Lesti Kejora ada bocoran katanya namanya di sinetronnya itu Galuh, guys. Sama kayak Rizky Billar bakal jadi musuhan sih untuk awal-awal ya. Untuk nanti kedepannya sih bisa jadi tumbuh cinta. Ya, begitu deh. Ada informasi juga dari 24/7 Coffee. Berani datang nih. Yuk rasain experience makan di antara sama Mbak Kunti. Dan kita ada juga nemu spesial, menu spesial Halloween yang bisa kalian coba. Kita juga ada hadiah loh spesial bagi kalian yang mau datang ke Cafe Leslar spesial Halloween ini. Kalau Mimin sih dengan kostum seperti ini kayaknya takut banget. Tapi tenang guys, ini mah cuma bohongan ya. Ini spok spektakuler Halloween guys di 24/7 Coffee. Akan ada hadiah juga loh, jangan lupa mampir dan datang ya. Kemudian juga ada kabar dari Kakak Rizky Billar bahwa Benediction Parfum udah ada di toko Orange. Kalian jangan lupa nih untuk order sekarang ya guys ya, di mana parfum Lesti dan Billar sudah kalian bisa CO ya di toko Orange atau Shopee. Itu dulu kabar terbaru seputar Lesti Kejora dan Rizky Billar. Tetap stay tune terus ya di channelnya Mimin. Sekian terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.